Okey, ini kita ada sedikit kerja mengecap dekat Tafiz, Madrasah Tafiz. Jadi inilah cara-cara macam mana kita nak buat kerja-kerja cat. Ini pintu besar, pintu pagar Madrasah Tafiz. Dapat lihat ni. Jadi kita nak cat dia biar bagi cantik balik. Dia dah lama ni dah jadi macam apa ni? Ada pulak-pulak, ada karak-karak ni. Jadi kita akan cat pintu pagar ni, ada cat batu, yang ni ada cat kayu, yang besi ni tak, besi ni dah besi carbonized, besi ni tak karat. Ini untuk kerja-kerja mengecat di bahagian luar lah, kita kira outdoor. Saya kongsilah dengan anda semua cara-cara macam mana kita nak cat ni. So kita mula-mula sekali kita nak kena ada peralatan lah. Ada water jet, ada air supply, ada electric supply. Lepas tu barulah kita boleh buat kerja ni. Untuk kerja-kerja kita panggil menembak dinding lah, menanggalkan segala kotoran-kotoran tu. Ini perlu anda kena tanggalkan dulu semua kotoran-kotoran yang lumut-lumut tu. Anda tak boleh terus cat. Anda kena tanggalkan semua dulu. Jadi kita tembak pakai air lah. Kita tembak pakai air, kayu, carbonize, dinding-dinding semua ni kita tembak tu pakai air. Bila pasti bersih, anda nampak tu perbezaan dia tu daripada yang ada cat yang ada lumut dengan yang cat yang dah dibersihkan. Beza sangat-sangat. So anda kena guna water jet dulu, tembak semua ni biar dia bersih, nampak putih. Lepas tu biarkan dia kering satu hari. Kalau keadaan tu mengizinkan, bila dia dah kering satu hari, lepas tu kita akan sapu cat undercoat weather shade. Lepas tu kita dah kering undercoat, barulah kita cat weather shade juga, tapi yang cat biasalah, mengikut colour yang diminta oleh customer lah. Jadi okay, inilah di antara kerja-kerja awal untuk kerja-kerja mengecat di bahagian luar, yang bahagian macam inilah yang terdedah kepada matahari, hujan. Bukan di bahagian luar dinding rumah, di bahagian luar yang tak ada apa, di bahagian luar yang tak ada atap, yang tak ada bumbung. Ini betul-betul bahagian luar. Ini adalah perkongsian saya lah di antara sambil kita belajar buat rumah. Mungkin dekat yang mana dah ada rumah besar, yang mana dah ada apa tu, bangunan-bangunan yang besar, mungkin nak rasa nak cat sendiri. Jadi inilah cara nak cat sendiri, senang je. Nak tembak pakai air dulu, tapi make sure biar bersih. Anda nampak, lihat tu memang dia berbeza, putih dengan hijau lumut. Nanti semua dah kering, nanti saya akan cat itu. Untuk kayu kita pakai cat minyak, cat kayu lah. Untuk kayu kita pakai cat kayu, kita tak boleh pakai cat dinding konkrit, kita pakai cat kayu. Cat kayu biasa cat minyak lah, kita panggil cat minyak. Itu cat minyak tu dia guna berus yang lain, yang berbeza, dengan peralatan yang berbeza. Sebab cat minyak tu dia akan melekat lambat. Dia kita cuci, kita cuci dengan thinner yang tu, baru dia cepat tanggal. Kalau macam cat air ni, dia tak, dia berbeza je.
dia guna brush yang lain, cara mengecat yang berbeza dengan cat minyak. Cat minyak kalau dah terkena tangan atau terkena bahagian-bahagian tu, nak kena cuci, bersihkan dengan tina lah, sebab dia melekat. Okay, sudah hampir siap di bahagian dalam ni. Okay, sekarang kita ada sedikit kerja baru untuk cat bangunan tafis asrama ni, bangunan asrama tafis. Jadi hari tu kita dah water jet semua, dah sapu undercoat, sekarang kita dah cat lah. So untuk ceriakan kita punya pelajar-pelajar selepas lama PKP, saya pilih warna, saya berbincanglah dengan ustaz, pilih warna yang ceria untuk pelajar-pelajar kita masuk ke tafis tahun hadapan bila mula belajar. So sekarang saya buat cat lah, progress cat untuk bangunan. Dekat sini banyak bangunan, tapi kami buat dua bangunan je, bangunan asrama blok A dengan blok B. Sekarang kita tengah progres mengecat. Mengecat ni senang je untuk adik-adik yang baru belajar, kontraktor-kontraktor baru belajar. Senang je cat tu. Awal-awal tu kita guna water jet je. Lepas tu, lepas water jet semua, kita undercoat dan kita tampalah yang mana-mana. Anda nampak putih-putih tu, atau yang saya tampal, yang ada lubang-lubang, ciping-ciping. Kalau yang ada lubang teruk atau besar, kita kena plaster. Plaster balik. Contoh dia macam ni. Ini mungkin semasa pembinaan dulu, di bawah ni tidak diletak lapisan kertas hitam tu. Kalau saya buat rumah tu, saya buat letak lapisan kertas hitam. Bila tak letak lapisan kertas hitam, bila dah lama-lama, dia akan jadi menggelupas. Macam ni lah, dia menggelupas. Dapat tengok tu, air meresap daripada bawah. Lepas tu bertakung di kawasan lebih kurang satu kaki atau dua kaki paras dinding ni. Lepas tu dia akan menggelupas. Ini kesan ni lama, mungkin 5 tahun ke atas baru dapat lihat kesan-kesan macam ni. Jadi itu bila kita buat rumah, di bahagian bawah tu kita kena letak plastik cover di bahagian lantai. Lepas tu di bahagian dinding kita letak bitumen tu, bitumen cover. Jadi insyaAllah dia tak akan meresap macam ni. Lagipun di sini tak ada longkang, mungkin air mengecik juga, campur dengan air yang mengecik. Apa yang ni saya akan pecah balik, saya akan plaster balik. Kalau kita nak guna waterproofing pun dah terlambat, sebab di bahagian dalam tu air memang dah meresap. Kita boleh juga sapu waterproofing dulu, lepas tu kita tampal apa, plaster balik sedikit, lepas tu kita cat pun boleh. Okay, ni cat tengok progres. Bangunan ni dah lama ni, mungkin 10 tahun lebih. Jadi adalah sedikit sebanyak efek-efek daripada cuaca, hujan, daripada panas. Adalah efek dia. Jadi ini kita cat lah. Saya diberi tanggungjawab untuk cat.
Sekarang ni baru satu layer, anda tengok dia macam betapa tampal. Okey, itu layer pertama. Nanti layer kedua, ketiga nanti cantiklah. Ini layer yang pertama. Semua yang tanggal-tanggal ni, yang merekah-merekah ni nanti kita akan tampal dulu. Kita akan plaster balik. Kalau kita nak tinggikan costing, kita boleh buat waterproofing. Tapi waterproofing pun dia di bahagian luar je. Di bahagian dalam tu memang dia dah basah. Dia dah meresap juga air. Jadi efek dia akan jadi juga macam ni nanti. Cuma apa yang boleh kita bantu, kita akan tampal dulu. Dan kita cap baliklah. Untuk nak bagi garanti, tak boleh nak garanti lah sebab ni bangunan dah lama. Efek ni pun kita tak tahu efek ni sampai mana, bahagian dalam mana. Mungkin dalam batu dah ada air. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Kalau tuan-tuan tanya saya kenapa hari tu saya letak lapisan bitumen dekat rumah banglo tu dengan rumah kebun, inilah dia punya efek dia. Kalau lama-lama dia akan jadi macam ni. Kalau air meresap kat dinding rumah tuan-tuan, tuan-tuan tengok dia jadi macam ni. Ini adalah air meresap daripada bawah, daripada tanah naik ke dinding. Jadi cat-cat akan tanggal, simi-simi plaster pun akan tanggal. Dia jadi macam ni. Dah dapat lihat ni. Yang ni nanti saya akan pecah balik. Akan pecahkan balik, saya akan plaster. Ini first layer. Sambil-sambil mengajar anak-anak mengecat dinding rumah. So saya panggil anak-anak saya je. Semua dia orang cuti. Saya panggil anak-anak saya. Saya monitor, saya ajar macam mana nak cat rumah. So dia orang buat lah. And then finishing dengan apa-apa yang important tu saya akan ajar lah dia orang. Ini adalah putih-putih ni patch up pakai pillar ni. Lubang kecil-kecil banyak kat sini, so kita pakai pillar lah. Kita patch up tu. Tampal-tampal dia. Dekat atas macam ni tak apa. Boleh, sebab air tak akan meresap sampai ke atas. Air meresap dalam 2 kaki ke 3 kaki je. Nah, kat sini kita kalau ada pecak-pecak, ada apa tu, chipping tu, cebisan-cebisan tu yang tanggal tu, tu boleh kita pakai pillar je. Okay. Sedikit perkongsian tentang mengecat. Untuk tampal ni kita kena cuba guna apa tu, plaster lah. Kita buat macam plaster. Kita plaster balik. Kita buat plaster balik. Inilah kesan resapan air pada dinding rumah kita. Kalau semasa binaan tu kita tak letak plastik cover lah untuk lantai, kita kena plaster balik. Kalau kita nak letak apa tu, penampal-penampal tu, takut dia terbuka balik. Jadi yang paling
senang saya ambil keputusan kita plaster baliklah sedikit. Inilah kesan-kesan dia. Raman mana lagi? Okey, ini yang kita tampal. Anda dapat tengok tu, jarak dia pun tinggi, ada yang satu kaki, ada satu kaki setengah. Itulah tahap resapan air dari bawah tanah ke dinding. Dia takkan, biasa takkan lebih daripada tiga kaki lah, dua kaki paling tinggi. Air yang meresap ke dinding daripada cara-cara nak tampal dinding yang merekah lah. Naik kat merekah pun dah kuat sangat ni, bukan merekah lagi lah, yang dah tertanggal lah akibat daripada resapan air. Sama ada mungkin air dari hujan daripada atas sini pun ada yang mengecik ke dinding, dan air daripada bawah daripada beam pun mungkin naik ke dinding. So inilah kita dah tampal balik. Dengan cara plaster lah. Dan di bahagian belakang ni pun ada banyak lagi. Nanti kita akan tampal semua yang di bawah-bawah tu.